Nah, setelah saya ditangkap, saya kan sebagai legra. 13 tahun nongkrong di berbagai penjara. Tapi tidak saya sesalkan kok, malah pengalaman ya. Iya, pengalaman di penjara itu gimana ya? Menarik juga. Ya sok-sok jengkel kalau ada cecunguk. Mula-mula di Wirogunan ya. Saya kan dulu sakit jantung. Nah, asal dengar ada pimpinan top yang gelewang. Jadi entah dari cecunguk atau pokoknya ikut dari interrogator apa ya. Saya sakit. Jengkel. Itu anak angkat saya, itu yang disebut tadi marah jibal, gelewang, sakit. Kecewa kan? Kecewa ya sakit. Nah setelah dipindah di ke pelantungan, saya sudah kebal. Sudah ya jengkel, tapi tidak sakit lagi. Jengkelnya hanya di sini, tidak di sini. Berapa tahun di penjara? Seluruhnya ya. 13 setengah tahun. Kalau di pelantungannya 6 tahun. Habis di pelantungan? Di Wirogunan 5 tahun. Mula-mula di Sleman. Sleman, karena kami tinggal di Sleman Timur kan, jadi dibawa ke Sleman. Makanannya itu seperti bungkusan anak-anak pacaran segini. Nasi jagung dengan gori, bukan sayur, gori digodok gitu. Jadi anyep keras tak gitu. Terus tidak diberikan gitu. Dari keranjang diuncal-uncal ke seperti memberi makan anjing gitu. Ya wis dadi wong kalah iki batinku. Ya, lalu dari Sleman pindah ke Beteng. Nah di Beteng itu enak, bebas apa ya, kampnya itu bekas klinik itu yang untuk wanita itu. Tapi di situ peristiwanya pas Natal di pos penjagaan sudah ada suster-suster dan romo-romo yang akan mau menghibur ya. Datang itu RPKD, ngamuk-ngamuk. RPKD-nya Pak Sarwo Edi itu kan ngamuk-ngamuk. Wah, datang ada anak pemuda rakyat kepalanya sampai segini, berdarah-darah semua. Nah, wong lagu yang dibikin di Banyuwangi menggambarkan kemiskinan orang-orang di sana ya, zaman Jepang sampai Genjer itu kan tanaman liar, dibikin sayur, digawein di iwak kata anu dia, Genjer Genjer. lah kok dibilang ketika 65 dibilang nyindir. Nyindir itu neng ledoan pating keleler, jenderal-jenderal. Zamannya Mandala itu loh. Anu perjuangan Mandala yang dipimpin Pak Harto itu. Pak Harto itu rada apik kayak semono. Nah itu saya di apa kan jenangnya? Trikura. Ya bukan, kantornya itu loh. FNPIB, Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Bukan. Front Nasional. Front Nasional. Nah saya dapat order dari Front Nasional gambar anu temanya itu pokoknya pejuang Mandala ya. Terus saya gambar berjurit. Gambar berjurit edok-edok yang berjurit untuk Mandala ya, yang jadi model Tejo anak saya. Terus pakaiannya battle dress, sama bedil, sama anu
Saya pinjam dari Kapten Gunung, tetangga ya. Tapi bedilnya ini sudah kosong, Pak. Nek kosong aku, nek kalau masih ada isinya takut meleduk nanti. Padahal nek orang dipicu kan orang ada ya. Nah, sudah kosong kok. Terus saya pakai. Pak Alto tak kenang dia. Udah meninggal.